Hello guys, 안녕하세요 여러분. Kita doakan semua selalu baik saja dan berbahagia. Sebelum kalian menonton drama ini, Repsuto akan memberikan informasi dan karakter drama Korea terbaru yaitu My Lovely Liar, bergenre misteri komedi romance supernatural, yang akan ditayangkan di TVN mulai tanggal 31 Juli 2023 sebanyak 16 episode. Drama ini menceritakan tentang seorang wanita yang memiliki kemampuan misterius, yaitu bisa mendeteksi kebohongan, yang membuatnya tidak percaya kepada orang-orang di sekitarnya. Wanita ini terlibat dengan seorang produser musik jenius yang menyembunyikan identitasnya dan bersembunyi dari dunia luar. Karakter yang pertama adalah Kim So Hyun. Kim So Hyun sebelumnya membintangi drama Korea Love Alarm Season 1 dan Season 2, River Where the Moon Rises, The Tale of Nokdu, dan yang terbaru nantinya, Kim So Hyun akan membintangi drama Korea It's Sweet. Kemudian di drama Korea My Lovely Liar ini, Kim So Hyun akan berperan sebagai Mok Sol Hee. Mok Sol Hee adalah seorang wanita yang memiliki kemampuan khusus bisa mendengar kebohongan. Mok Sol Hee tumbuh dengan mendengar semua kebohongan di dunia. Mok Sol Hee percaya kalau kemampuan khususnya bukanlah kekuatan super, tetapi kutukan. Dan Mok Sol Hee menggunakan kemampuannya untuk berburu para pembohong dan mendengarkan kebohongan orang untuk menggunakannya secara efektif. Mok Sol Hee menghadapi fase baru dalam hidupnya ketika terlibat dengan tetangganya yang sangat mencurigakan, yaitu Kim Do Ha. Karakter yang kedua adalah Hwang Min Hyun. Hwang Min Hyun sebelumnya membintangi drama Korea Live On, Alchemy of Soul Season 1 Season 2, dan yang terbaru nantinya, Hwang Min Hyun akan membintangi drama Korea Study Group. Kemudian di drama Korea My Lovely Liar ini, Hwang Min Hyun akan berperan sebagai Kim Do Ha. Kim Do Ha adalah seorang produser dengan kemampuan yang cukup jenius. Akan tetapi, penampilan Kim Do Ha sangat tertutup karena pernah dituduh sebagai tersangka pembunuhan. Kim Do Ha bersikeras tidak bersalah dan menyangkal semua tuduhan tersebut, namun sama sekali tidak ada yang mempercayainya. Karena hal itulah, Kim Do Ha cenderung menjadi penyendiri, murung, dan menyimpan banyak rahasia. Kim Do Ha juga memilih untuk menyembunyikan identitas aslinya demi kelancaran karirnya sebagai produser musik. Tapi, semenjak bertemu dengan Mok Sol Hee, Kim Do Ha mampu mengembalikan keceriaannya kembali di tengah masa-masa sulit yang dialaminya. Karakter yang ketiga adalah So Ji Hoon. So Ji Hoon sebelumnya membintangi drama Korea Season of Blossom, Revenge of Others, dan yang terbaru nantinya, Soo Ji Hoon akan membintangi drama Korea Youth. Kemudian, di drama Korea My Lovely Liar ini, Soo Ji Hoon akan berperan sebagai Lee Kang Min. Lee Kang Min adalah kekasihnya Mok Sol Hee. Lee Kang Min, seorang detektif yang didiagnosis menderita kanker perut sebelum melamar Mok Sol Hee. Setelah sembuh, 3 tahun kemudian ketika Lee Kang Min bertemu dengan Mok Sol Hee yang secara kebetulan melihat ada seorang pria baru di sisinya, setelah mengetahui tentang Kim Do Ha, Lee Kang Min diliputi oleh emosi yang kompleks dan perasaan yang rumit. Wah, akan menjadi cinta segitiga nih. Karakter yang keempat adalah Yoon Ji On. Yoon Ji On sebelumnya membintangi drama Korea Jirisan, Tomorrow, dan yang terbaru nantinya, Yoon Ji On akan membintangi drama Korea Is It Fate. Kemudian, di drama Korea My Lovely Liar ini, Yoon Ji On akan berperan sebagai Jo Duk Chan. Jo Duk Chan adalah teman baiknya Kim Do Ha. Jo Duk Chan, pemimpin J Entertainment, yang memiliki temperamen dan kepemimpinan wirausaha yang unik. Jo Duk Chan menyemangati Kim Do Ha yang hidup seperti orang cacat, ke jalan seorang komposer dan penulisan lagu. Karakter yang kelima adalah Lee Si Woo. Lee Si Woo sebelumnya membintangi drama Korea The Fabulous, Money Heist Korea Joint Economic Area Part 1, Part 2, dan yang terbaru nantinya, Lee Si Woo akan membintangi drama Korea Ardell Chronicle The Sword of Aramun. Kemudian di drama Korea My Lovely Liar ini, Lee Si Woo akan berperan sebagai Shaon. Shaon adalah calon selebritas penyanyi solo papan atas. Shaon, gadis dengan pesona girl crush yang jujur dan hot yang telah membuat publik jatuh ke dalam Shaon sickness dengan suara emosionalnya yang lembut.
Sound juga merasa menjadi belahan jiwa Kim Do-ha. Karakter yang keenam adalah Ha Jung-woo. Ha Jung-woo sebelumnya membintangi drama Korea Partamelo dan Happy Ending Romance. Kemudian di drama Korea My Lovely Liar ini, Ha Jung-woo akan berperan sebagai Baek Ji-hoon. Baek Ji-hoon adalah pengawalnya Mook Sol-hee. Baek Ji-hoon seorang pemilik senyum cerah, tulus, dan seorang pengawal profesional yang rajin dan handal menjalankan tugasnya. Karakter yang ketujuh adalah Baek Kyung-hee. Baek Kyung-hee sebelumnya membintangi drama Korea My Roommate is Geumi-hoo, Love in Contract. Dan yang terbaru nantinya, Baek Kyung-hee akan membintangi drama Korea Hetsu in Class Season 2 dan Destined with You. Kemudian di drama Korea My Lovely Liar ini, Baek Kyung-hee akan berperan sebagai Cassandra. Cassandra adalah seorang peramal kartu tarot yang mempercayai tahayul. Karakter yang kedelapan adalah Song Jin-woo. Song Jin-woo sebelumnya membintangi drama Korea Doom at Your Service, Police University, dan Welcome to Wedding Hell. Kemudian di drama Korea My Lovely Liar ini, Song Jin-woo akan berperan sebagai Baek Mu-jin. Baek Mu-jin adalah seorang komposer di bawah naungan J Entertainment. Dan Baek Mu-jin menganggap Kim Do-ha adalah saingannya. Karakter yang kesembilan adalah Cho Jin-se. Cho Jin-se sebelumnya membintangi drama Korea New Recruit. Kemudian di drama Korea My Lovely Liar ini, Cho Jin-se akan berperan sebagai Soboro. Soboro adalah pemilik toko roti Yeonso. Karakter yang ke-10 adalah Seo Hyun-chul. Seo Hyun-chul sebelumnya membintangi drama Korea Starstruck, The First Responder, dan yang terbaru nantinya, Seo Hyun-chul akan membintangi drama Korea The First Responder Season 2. Kemudian di drama Korea My Lovely Liar ini, Seo Hyun-chul akan berperan sebagai Jang Jong-kyu. Jang Jong-kyu adalah seseorang yang menjalankan lifeboard Oasis. Jang Jong-kyu juga menghargai bakat Kim Do-ha setelah pertemuan kebetulan 3 tahun yang lalu. Karakter yang ke-11 adalah Baek Min-hyun. Baek Min-hyun sebelumnya membintangi drama Korea On the Verge of Insanity dan All That We Love. Kemudian di drama Korea My Lovely Liar ini, Baek Min-hyun akan berperan sebagai Oh Ki-ja. Oh Ki-ja adalah sosok gigih yang mencoba mengungkap wajah Kim Do-ha, seorang wartawan entertainment yang bertanggung jawab atas paparazzi bintang top. Dan yang menjadi sutradara drama Korea My Lovely Liar ada dua. Sutradara yang pertama adalah Nam Sung-woo, yang sebelumnya pernah menjadi sutradara drama Korea tiga diantaranya adalah Konde Intern, My Roommate is a Geumi-hoo, dan Love in a Contract. Lalu sutradara yang kedua adalah Noh Young-sup, yang sebelumnya pernah menjadi sutradara drama Korea Goodbye to Goodbye. Sedangkan yang menjadi penulis naskah drama Korea My Lovely Liar adalah Seo Jung-eun, yang sebelumnya pernah menjadi penulis naskah drama Korea Let Me Be Your Knight. Oke guys, kalau kalian menyukai pembahasan drama dari Revsu to Mix Random, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Like dan dukung terus channel Revsu to Mix Random. Kita akan selalu memberikan informasi drama Asia terbaru dan mengelompokkan drama yang masih asik untuk ditonton untuk menemanimu saat ada di rumah guys. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.